Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Master Golden. Selamat pagi, siang, sore, kapanpun Anda nonton channel saya ini, guys. Semoga Anda baik-baik saja, dilimpahkan rezeki dan keberkahan. Kali ini kita explore benar-benar di antara tebing batu. Benar-benar tiada akses yang memadai. Dan benar-benar ini lokasinya juga ekstrim sekali, guys. Ya, ini pantai belum ada namanya. Ini pantai tanpa nama. Dan kita benar-benar turun di antara karang-karang karena kita ingin mencoba mengeksploitasi apa yang ada di sini, guys. Seperti itu. Karena saya lihat, ya memungkinkan ada yang lain, ada yang berbeda. Kalau sepanjang mata memandang, kita memandang batu karang. Kita memandang terumbu karang yang udah pada menjadi batu. Kita memandang, batu hitam kayak gini. Khas dari pantai dan tumbuhan-tumbuhan seperti ini, guys. Nah, ini padang-padang pakan sapi ini ditanami ya. Cuman ditanami kayak gini ya. Ya nggak tahu ini milik siapa. Ini dan ini bentuknya pantai, bukan pantai ya. Ini kayak gini nih. Ya, oke, kita lanjut ya. Seperti apa dapetnya di sini? Kita akan coba cek batu yang itu, guys. Ini dulu saya ini nemu saya. Ini kayak fosil ipan, cuman nanti kalau ada air saya review. Dan Anda harus hati-hati, karena ternyata air bisa sampai naik ke sini loh, guys. Nih, iya ini kalau di tepi pantai hati-hati ya. Kalau pas ombak gede, jatuhnya di karang ini nggak enak. Ini setajam ini karang, guys. Ini karang setajam ini. Nah, ini tajam banget ya. Dan ini keras. Ini sangat nggak enak. Iya, rumbu. Sangat nggak enak di sini, bro. Oke, kita ini nemu, saya agak penasaran ini sebuah fosil atau apa. Ini karena panasnya minta ampun, jadi kamera HP tidak mudah fokus ya. Wih, naik-naik terus loh. Apa ya? Apa? Nanti bener. Wih, apa ya? Sip. Yang naik sip, awas hati-hati. Wih, ngeri, guys. Ini harus hati-hati, guys. Aja ke pinggiran. Tukang apa ya? Ini saya mau review nih, guys. Wih, ini batu mengkilat seperti batu lintang ya. Warnanya putih. Ini mungkin bahasanya lintang laut ya. Kita bahas ini, guys. Wih, ini batu. Waduh, nggak bisa fokus loh, guys. Bisa fokus ya. Ini batu penuh banget motif ya. Motifnya menjalar-jalar kayak sebuah hewan. Tapi saya belum bisa menjelaskan seperti ini. Ya, ini ada kayak bunga juga. Nanti kita akan konten tersendiri potongnya ya. Ini benar-benar lokasi yang tidak ada aksesnya dengan mudah ya. Kita harus melewati tebing semua, guling-guling ya, ngelundung. Karena tadi ngelundung itu, diantara itu udah, alhamdulillah nggak sampai kena yang namanya karang-karang kayak gini. Ini ingin kita coba sampel ya. Karena hanya nemu ini, saya nggak ngambil karang-karang loh, guys. Ngambil batu yang unik itu juga yang kecil-kecil loh, guys. Ini batunya kayak gini. Biar teman yang pada review ya, pada ngamati dulu. Jadi tidak terlalu banyak batu yang terbuang. Kalau saya ngamati terlalu lama loh, guys. Wow, ini apa? Wih, ombaknya sampai sini, sampai deg-degan saya. Ini kayak jasper loh, guys. Tapi ya kayak gitu. Dasar-dasarnya seperti itu semua, ya. Oke, kita jalan, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Ini air udah naik sampai sini. Ini kemungkinan pas lagi pasang ini. Apa, Pak? Mau apa? Ini kayak gue akan di Bali, Pak. Tahu nih. Kita jumpa batuan, entah itu fosil atau apa, cuman udah ada warna hijau-hijaunya, guys. Nah, ini batunya gede banget ya. Kalau dilihat fosil kayaknya bukan, ini putih polos ya. Ini bukan fosil atau bukan terumbu karang juga. Dia ini. Wih. Ini ada hijau-hijaunya ini. Ini keren ini. Ini gede loh, guys. Warnanya putih, beda kalau yang terumbu-terumbu karang itu beda. Ini terumbu karang ini. Nah, ini beda. Ini bukan ini ya. Ini beda lagi, guys. Mantap di sini memang ya. Ya, berharap nemu sesuatu yang jelas kita kesini dan kesini lagi. Itu kesini aja udah menjadi berkah ya. Awas, guys. Ini airnya bisa naik sampai sini, bro. Hati-hati.
ya, airnya bisa naik. Ini pemandangannya. Ya, ini sampai sini. Apa, Pak? Kayak mau ya, kok ya? Ini batunya rata-rata andesit di sini dan batuan-batuan terumbu. Ini jackpotnya kayak gini. Apa sih ini? Jasper mbok lah. Ini apa ini? Jasper loh, Ben. Jasper merah. Ya. Tumbuh tapi tembus banget. Ini tembus? Tembus kok. Masa? Oh, ini Mbak Sanu, ini marjan. Marjan gundulmu. Ya, tapi ya bagus, bro. Ini kalau tak kira sebuah jasper biasa, ini sebuah jasper merah biasa. Tapi ternyata tembus, bro. Ini kayaknya koral laut juga, golongannya koral merah ya. Cuman bentuknya kayak gini, agak aneh, guys. Tunggak tahu. Ini ininya, pandasinya, akarnya, akar koral. Wow, ini termasuk marjan kayaknya loh, guys. Wow, nemu marjan merah. Tak kira ini jasper ternyata tembus. Wow, seneng epol ya. Coba nanti kita, ini asli laut Pantai Selatan ya. Gue semprong nemu ini. Nemu. Yang. Ya kia, Pak. Yang ini ya. Iya. Ini terumbu-terumbu ini. Kita enggak berani ngambil loh terumbu karang ini kita ambil ini. Pasti ini. Ini jackpot kayaknya. Coba tak fokuskan dulu. Oh, ini. Merah tembus, guys. Wih, tembus itu, guys. Ini marjannya ini. Wih. Oke, keren ini, guys. Besok tak konten ini. Ini marjannya Lukulo. Marjannya Kebumen. Ya, ini koral ini. Koral kayaknya. Jadi kalau marjan yang dijual yang dari NTT dari itu kan kayak cabang-cabang pohon. Ya ini pohonnya malah. Ini dudukannya. Keren, guys. Oke, lanjut aja dulu, guys. Alah seger pol kayak ini, guys. Seger. Ser. Nih kita coba ngamatin ya. Wih, ini terumbu karang, guys. Apa-apa ya, guys. Ini kita coba ngamatin, ternyata dalamnya seperti ini. Kayak gini kita nggak ngambil ya, guys. Kita hanya explore yang kecil-kecil. Dan itu juga tertentu. Jadi yang kalau kita nggak penasaran, kita nggak akan ambil. Ya. Tujuan kami ke sini juga hanya sebuah explore ya. Jadi pengen tahu aja lebih dalam. Karena mumpung ada teman, ya. Ini juga kalau udah puasa ya kayak gini cengep-cengep. Jadi mumpung belum bulan puasa jadi ada energi lebih ya. Kalau puasa energinya buat ibadah. Woyo-woyo. Hei, ini panasnya minta ampun. Sambil diiringi dengan deburan ombak yang ombaknya itu sangat jernih, warnanya biru atau yang hijau toska. Ini istirahat kita di sini. Ini pohon apa nggak tahu. Banyak sekali ya karakter pantai pohonnya kayak gini. Pantai-pantai tebing. Temen udah ada yang jauh ke sana duluan. Buset, indah banget, bro. Coba kita menelusuri duluan. Wih, mantap. Oke, kita jamah ya, naik ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kelapa juga. Turun. Ini karang kayak gini keras ya. Jangan sampai Anda jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Aja minggir-minggir, bukan ombak. Wih. Ini warnanya beda, bro. Ini agak keungu-unguan, guys. Abu-abu keungu-unguan. Dan dia tembus. Ya. Ini kita kasih kisi-kisi ya. Atasnya ini dulu pernah diambil lavendernya, tapi di daerah gunung. Ini udah lari ke lavender ini, guys. Serius? Ya batu lavender, lavender emang dari apa aja seperti ini bongkahannya.
Ini ungu ini. Coba kita titik sedikit ya. Malah ini yang pecah, guys. Ini lavender, guys, ini. Cuman belum tua ini. Ya keungu-unguan lah ya. Nih. Ini lavender. Wih, banyaknya, bro. Indahnya. Kamera sering nggak fokus ya. Terlalu panas kalau handphone kayak gitu. Ini saya melihat ada sebuah pohon yang berada di atas tebing karang. Coba kita naik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, ini pohonnya benar-benar hidup. Ini udah mati. Yang ini masih hidup, guys. Ini pohon apa ya, guys? Nih, berada di tebing karang. Ini bonsai juga bisa masuk ini. Nah, ini pohon apa? Daunnya seperti ini, guys. Ya, daunnya seperti ini. Apa ini yang namanya ini? Apa ya? Yang namanya beringin ya, nggak tahu ya. Ini pohon apa, ada yang tahu? Ini orang-orang bonsai pasti tahu. Duh, ora fokus toh. Ini orang-orang bonsai pasti tahu ini. Ini pohon apa ini? Nah, ini daunnya kayak gini. Ya. Oke, guys. Kita nikmati ombaknya dari atas ini seperti apa. Ini jasper sini nih. Ini ada di atas tebing sangar teman ya. Ini jasper, guys. Jasper sini, guys. Warnanya kuning, ada serat sidik jarinya, cuman nggak banyak. Ini jasper asli sini ya. Ini nggak tahu ambil ya, guys. Jadi kalau saya mau ngambil, saya izin sampean. Jadi yang diambil itu jelas, kecil-kecil dan bentuknya jelas. Tidak karang, tidak terumbu ya. Wow, guys. Keren, guys. Kita naik di antara tebing itu teman di sana itu. Jauh banget itu. Coba kita videokan. Ini kamera nggak bisa fokus banget. Itu teman ada yang bawa sampel-sampel, nanti kita review ya. Wih, indahnya, bro. Keren, 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 keren. Mantap. Itu ada laut ya, ada kapal. Kapal nelayan ini. Kita zoom ya, coba kita zoom ya. Zoom 10 kali. Gak kelihatan ya kapalnya ya. Oh, gak kelihatan, guys. Oke. Indah sekali ini. Kita review, teman-teman. Ini pemandangannya. Wih, mantap, jos. Woyoyoyo. Ini mau berbagi ya. Bukan berbagi ya. Ini bukan kotoran manusia yang ada di atas batu, tapi ini memang ya ngurat itu. Kayak karat loh, guys. Apakah mungkin ini ciri khas adanya emas pula? Ini kayak karat, seperti karat ini. Di antara batu karang, guys. Dan ini pasti mineral besi ya. Coba ini kita cek dengan magnet. Jadi kayak besi karaten di antara batu. Jadi memang itu tertanam di dalam batu aslinya. Dan hampir semua karang-karang kayak gitu, guys, ternyata, guys. Tak kira tadi ini sebuah kotoran manusia. Ya. Kalau udah kering kan kayak gitu ya. Ini enggak. Nempel enggak? Kalau enggak nempel ini karat apa coba? Enggak nempel, guys. Enggak nempel, guys. Tapi dia berkarat, warnanya beda. Dia logam. Ya. Nah, ini yang perlu jadi tanda tanya. Sekedar informasi, ini kayak buah sawi, kayak pohon sawi ya. Nah, ini kelihatannya seger banget ya buat lalapan ya. Ya, pohonnya kayak gitu, guys. Ini pohon purba mungkin ya. Ini kalau model kayak gini pasti logam, setahu saya, karena dia karatan.
Nah. Ya. Oke. Banyak informasi-informasi yang membuka orang luar tentang Kebumen, tentang batuan Kebumen, tentang mineral Kebumen. Karena memang banyak sekali, ya kayak gini aja mungkin bisa menjadi informasi yang bermanfaat, semoga saja ya. Ini berada di batuan karang ya. Ini kayak karaten, ini, lihat. Ya, beda ya. Ini garis ke sana terus. Turun, nah itu tuh, ini. Ini uratnya turun ke sana, turun terus garis lagi, ini naik, turun sampai sana. Dan anehnya nggak nempel magnet, itu lagi tuh. Ya itulah guys. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Nanti ini kita review loh. Kita review loh. Tajam banget guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita buang dulu lah. Nah ini lagi, ini ada lagi. Ini hitam malah warnanya. Coba, ini penasaran saya. Wih, ini batunya kristal agak berongga. Nah, ini agak berbeda ini. Ini nggak tahu. Ini saya nggak akan rusak ini karena masih utuh ya. Ini kristal ini. Ini ada kayak hitam-hitam urat muter kayak gini. Set, sampai ke sana. Oke ya. Informasi gratis. Kita kembali aja dulu lah. Gawat. Ya teman-teman udah pada menyerah. Jadi saya harus nututin. Tadi panas banget di sana, giliran pulang kembali mendung ya. Itu mau hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi nemu marjan induk di sini. Itu asli batuan koral merah dari pantai selatan ya. Jadi ketika Anda berasumsi atau berangan-angan bentuknya seperti yang cabang pohon, itu temuan asli seperti itu guys. Saya nyebutnya marjan merah ya. Keren nih. Ini ombak bisa sampai sini, kita duduknya di sini aja. Sambil ngiup dulu. Alhamdulillah. Dia nasi direpi ora, Bro? Pernah nak? Ini guys. Ini kena air laut kok kameranya terus jadi kayak gini ya. Gemblung ya. Kita kosok dulu lah kameranya lah. Loh, nah. Nah. Ini saya lihat terumbu, cuman ada ya bentuk sarang tawon sih ya, terumbu, cuman merah, guys. Ini cuman tak review saja enggak tak ambil ya. Terus saya nemu potongan ini tulang cangkang dari keong gede banget, dan dia padat di sini guys. Ini teman Manu ada gagasan untuk membuat pipa dari sebuah cangkang ini guys. Nah ya, sini ke sini panjangnya kurang lebih antara ya kisaran 8 cm lah guys. Ini karena tebel guys. Nah, ini bentuknya kayak tulang batu juga. Oke, ini mineral penyusunnya adalah kapur ya. Kau nemu apa baik, Bro? Ada yang keren kah? Ini apa? Mutan hiu. Selirit hiu. Ini kapur, guys. Dalamnya kayak gini nih. Ora nemu sing sangar, Bro? Ora nemu sing sangar? Indah sekali guys. Ya mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Walaupun kita masih berlanjut menyelusuri dan meneliti alam ini, tapi videonya takut terlalu lama, sehingga itulah yang bisa saya tunjukkan pada konten kali ini.
Saya selalu doakan sahabat MG selalu dilimpahkan rezeki dan keberkahan selalu, semoga saja. Dan mohon maaf lahir batin, baik yang disengaja maupun yang nggak disengaja. Oh, malah dibuang itu ternyata gelas itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para potongan semua. Mantap jos, wojo. Ndilah. Pasel iki. Wah, pecahan ya. Ini kameranya udah mumet, guys. Udah mumet.